Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyindir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Tito menyebut Jakarta seperti kampung dibanding kota Shanghai di Cina. Menyandang label ibu kota negara, Jakarta memiliki berbagai infrastruktur dan sejumlah pencapaian. Kendati demikian, di mata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Jakarta tidak lebih baik dari sejumlah kota di Tiongkok. Dibanding Shanghai dan Beijing, menurut Tito, Jakarta seperti kampung. Tahun 1998 saya masih ingat, saya kebetulan sesko di Australia saat itu, studi banding ke China, Beijing, Shanghai masih banyak yang naik sepeda. Dengan Jakarta, Beijing kayak kampung, rumah kumuh, sungai yang kotor, hitam, banyak di mana-mana. Menanggapi pidato Tito, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai sebuah kota memerlukan waktu untuk berkembang. Dalam konteks itu menceritakan dua kota yang pada waktu tahun 98. Jadi menurut saya tidak usah dilepaskan konteks percakapannya. Konteks percakapan adalah konteks percakapan tentang transformasi. Itu artinya juga PR bagi kita untuk mempercepat transformasi, dan ini objektif saja. Anies juga menegaskan bahwa perkembangan sebuah kota tidak bisa terlepas dari peran pemerintah pusat. Sinergi dengan daerah dapat menjadi landasan kemajuan kota. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.